lagi dalam dua tim ya, ada yang ke sekolah, ada yang ke desa setiap hari. Jadi kita punya target itu sekitar 60 ribu masyarakat ya, dan mudah-mudahan nanti pada akhir Desember bisa tercapai itu semua. Jadi keseluruhan itu kita memvaksinasi usia 12 sampai dengan usia 17. Jadi kalau kita hitung untuk keseluruhannya, kita vaksin yang ada di desa maupun yang di sekolah itu kurang lebih hasil 22. Hari ini saya sudah mengikuti program vaksin massal ya di Desa Pesanggrahan. Terima kasih kepada pemerintah yang telah melakukan vaksinasi kepada rakyatnya. Semoga bermanfaat untuk kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Untuk kedepannya mudah-mudahan vaksinasi ini bisa berjalan dengan lancar ya.